Dua hal sederhana ini bisa bikin lo lebih tampil berwibawa, lebih cool, dianggap serius oleh orang lain. Nomor satu, bicara, berjalan, bergerak lebih pelan. Banyak cowok yang enggak sadar kalau mereka kelihatan buru-buru banget, enggak tenang, bergerak, dan berbicara kayak lagi dikejar sesuatu. Coba pikir bro, visualisasikan. Siapa sosok yang paling lo anggap berwibawa? Gimana cara mereka ngomong, berjalan, dan bergerak? Pasti mereka melakukan itu dengan cara yang pelan, penuh kesadaran, dan rasa mantap. Coba cari video mereka dan amati kebiasaan-kebiasaan itu. Satu lagi bro, coba lo ngomong biasa dan rekam. Udah? Coba dengerin. Ngomong lagi hal yang sama, tapi buat temponya lebih lambat. Dengerin lagi. Pasti sekarang suara lo lebih terdengar berwibawa kan? Nah, biasain bro, lo ngomong dengan tempo itu di kehidupan sehari-hari lo. Nomor 2, nyaman dalam diam. Kalau lagi sama orang lain, lo harus bisa ngerasa nyaman dalam diam bro. Dan yang dimaksud diam, bukan sibuk sama HP lo ya, tapi diam gak ngapa-ngapain, gak ngomong, tapi gak ngerasa awkward. Biasanya hal ini lebih susah dilakuin kalau lo sedang sama cewek. Diam sedikit langsung panik, cari topik lain biar ada pembicaraan. Padahal kalau lo bisa stay cool, wibawa lo akan naik drastis. Lo akan terlihat sebagai cowok yang pede. Jadi next time kalau udah gak ada topik pembicaraan, diam bro. Jangan ngomong dulu sampai lawan bicara lo yang keluarin topik pembicaraan. Pas pertama kali pasti gak nyaman. Tapi kalau udah terbiasa, lo gak akan canggung lagi ngelakuinnya. Cowok berwibawa itu, sekalinya ngomong, yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang berbobot. Lo pasti bisa. Semangat bro.